jangan salah kata. Ini yang cakwe, Mbak. Yang apa cakwe? Iya. Oke. Ini mau di berapa ini? Bikin berapa ini dia? Hah? Bikin berapa piece? Banyak. Banyak. Jadinya berapa ini? Ya penting banyak. Enggak mesti kalau gini mah, Bang. Oh, enggak mesti. Iya, enggak bisa diprediksi. Ini sambil kayak gini ya. Ya, oke, okay, enggak apa-apa. Soalnya sambil ini ya, kerja. Iya. Ini harus dikasih tabung itu, Mas. Hmm? Harus dikasih tepung biar gak lengket aja. Oh, biar gak lengket. Bawa berapa kilo nih yang cakwe? Cakwe mah dikit 5 kiloan. 5 kilo ya. Kalau yang sebelah ini adonan apa ini? Adonan udading. Udading sama? Udantal. Udantal. Sama udading. Udading doang. Yang bedanya ada wijennya gitu ya? Hah? Ini temannya ada berapa ini, Mas? Nih? Ada 4 ya? Banyak banget. Oh, 5. Satunya nggak kelihatan itu. Satunya di depan sana. Ini lagi ada pot. Tadi buka jam berapa, Mas? Datang sini jam 3:15. Jam 3 udah jual lah? Ya beres-beres. Oh, beres-beres. Kan bongkar pasang. Oh iya. Tendanya. Jadi jam 3 udah sampai di sini ya? Sampai jam berapa biasanya? Sehabisnya itu. Sehabisnya. Kalau lagi cepet ya cepet. Paling cepet jam berapa, Mas? 9:10. 9:10 udah balik. Oh, di kolong-kolong. Ya, enggak apa-apa. Ini udah lama jualannya, usahanya. Lama. Berapa tahun? 8 tahun aja loh. Berapa? 8 tahun. 8 tahun. Jadi lokasinya di sini aja ya? Ini lokasinya di mana, Mas? Hmm? Lokasinya di mana? Jalan Suramukti 2. Suramukti 2. Patokannya apa nih? Kalau ada teman-teman yang mau mampir di tahun ini. Patokannya sih... Pulau Suramukti. Oke. Depan pulau. Kalau dulu mah gampang. Pas akuarium resto masih buka. Sekarang udah tutup. Iya. Komsen. Oke. Kalau ini harganya dijual berapa? Satu piece-nya? 1000 satu. Satunya 1000. Sama semua ya, kayak kue bantal gitu ya. Berarti ada berapa macam kuenya? 3 doang. 3. Jadi bantal sama cakwe sama kue tambang. Udading. Udading yang mantan itu sama. Iya, iya, sama ya. Iya. Beda nyebutnya doang. Oh, beda nyebutnya. Kalau udading itu dominan orang-orang Sunda. Iya, yang viralnya itu ya. Nah, nyebutnya udading. Kalau orang sini kan lebihnya kue bantal. Kue bantal. Ini buka langsung, ini sampai tutup bikin adonan dulu ini. Ini sekali doang. Oh, sekali doang. Berarti langsung habis dibikin kita cetak-cetak gitu ya. Goreng semua pokoknya. Iya. Ini jadi berapa piece nih ya? Yang kalau ini goreng semua. Banyak. Banyak. Enggak tahu. Jadi ini banyak gitu ya. Iya. 1000 piece lebih. 1000 lebih. Lebih. Itu yang diputar-putar itu apa namanya? Putar-putar? Iya. Kue tambang. Oh, kue tambang. Tadi ada 4 dong, Mas. Lantai ya 3 ya. Harus jam berapa, Mas?
Kalau bumbunya adonannya beda-beda ya? Ini manis, ini asin gurih. Oh, yang ini cakwe. Itu yang tambang beda lagi. Yang tambang mah ibaratnya sisa-sisa ini doang. Oh, berarti sama ini ya, yang ini bantal ya. Kan biar kotak ada kelebihan ya itu. Oh iya iya. Kayak gitu, kayak gitu ya. Nah, itu ini buat tambang nih, buat tambang. Ya. Di semua orang-orangnya tuh. Iya. Itu harganya sama, 1000-an. Sama 1000-an semua. Ini guys, pada Jepon nih. Teman-temannya. Itu godanya lama enggak, Mas? Kalau minyak udah panas cepet 3 menit 4 menit matang. Udah matang, diangkat. Ya. Langsung ngambang gitu ya, ya. Ini dulu sebelum usaha ini kerjanya apa, Mas? Apa langsung usaha ini? Ini ikut teman dulunya ya, sama. Ikut teman juga. Iya, ikut saudara. Ya. Tapi nggak di daerah sini. Bikin di seberang. Bikin kue ini apa gimana tuh? Bikin kue ini. Sama bikin kue. Jadi nggak pernah kerja pabrik ya? Iya. Udah nyaman di sini, Mas? Jualan kue-kue ini ya? Nyaman aja sini. Menikmati hidup. Iya. Sama menikmati pemandangan ciptaanku dan yang penting yang lewat. Yang penting omsetnya. Yang penting lancar deh. Iya, amin. Coba saya dari tadi saya lihat banyak banget yang beli-beli. Yep. Udah punya pelanggan banyak ya? Alhamdulillah kalau punya ini. Ini ngadulannya manual apa pakai mesin? Dari rumah. Manual. Pakai tangan? Iya. Ngadulannya? Udah bikin meja gitu. Gitu. Wah. Kuat banget nih ngadulnya pakai tangan manual. Ini tangannya gede satu. Kayak jepitan udang tangan. Yang ini berapa kilo nih yang gede? Kalau yang full battle sekitar 25-an. 25 kilo. Iya. Itu pakai tangan juga manual. Sama pakai tangan. Mister. Luar biasa. Olahraga pagi hari. Iya. Ini sebelah sana ada.
ini apa nih? Yang kue benang. Kue tambang. Kue tambang. Putar-putar doang, Bang. Putar-putar jadi ya, simpel ya. Putar-putar jadi duit. Itu ya. Ini yang apa nih? Kue bantal ya? Iya, kue bantal. Oh, jadinya panjang. Tinggal dipotong-potong langsung digoreng. Dipotong-potong langsung digoreng. Iya. Itu ada dua lapis. Oh, dua lapis ya? Wijennya di tengah. Itu tujuannya apa, Mas? Tidak apa itu, Mas? Sudah jadi. Naruh wijennya. Oh, wijennya di tengah. Iya. Bingung gak segini lebarnya wijennya di tengah? Gimana naruhnya itu tadi? Nah, itu pagi-pagi begini. Oke. Okay. Kalau udah kayak gini ya bingung, orang itu bingung kok bisa. Pagi tadi yang naruh ya, saya berbuka ya. Ini orang juga deh, itu yang takut ya. Kalau habis semua, habis berapa duit nih, Pak? 1,5 1,5 Oh, bodanya pakai ini ya. Biar nggak lengket ya, Mas? Biar cepet aja. Iya. Kasih dia satu depan. Ini terima pesanan juga bisa. Terima pesanan juga bisa. Terima pesanan. Pesanan kalau pesanan ya pagi itu lah. Ya. Ngambilnya pagi itu. Ngambilnya pagi. Jadi lewat WA apa langsung ke sini? WA ya bisa. Langsung ke sini juga bisa. WA tapi kan ngambil sini. Oh iya. Tetap ngambil di sini. Ini adonnya lengket ya? Lengket. Oh, lengket. Itu gula halus sama wijen. Ininya? Tepung gula kalau di donat itu. Iya. Nah ini cairnya kayak gini. Modul bos. Ini dari depan nih guys, padangan begini, kue bantal, udah ring, sama aja ya udah ring.
Ini mana bagiannya ini? Jualin ya, Mas? Bagiannya kasih nih, Mas, ya. Mantap nih. Ya, kayak gini lah, Mas, lebih gede, Mas. Ya, sambil ngitung-ngitung nih, Mas. Ya, Mas. Sambil dihitung nih. Hitung ini ya, Mas. Oh, iya, per butir ya. Iya. Harganya berapa nih satu? Satunya 1000-an. 1000-an ya. 1000-an. Murah meriah. Ya. Biar ngitung dulu nih. Ini borong berapa ribu tuh, Mas? 20 ribu, Mas. Oh, 2000, 20 ribu ya. 20 ribu udah kenyang-kenyang keluarga, Mas. Iya, iya, iya. Murah meriah nih, Mas, ya. Ini kue apa nih namanya nih? Namanya ini kue bantal, Mas. Kalau di Bekasi, Mas. Kalau di Jawa namanya bolang bali, Mas, ya. Oh, beda lagi namanya. Ya, beda, Mas, tapi sama, Mas, ya. Rasanya sama ya? Sama, Mas. Okay. Beda nama, Mas, ya. Iya, iya. Ini ada disusun gini ya, biar rapi. Iya, Mas, biar rapi, Mas. Buat narik para pembeli. Oke. Okay. Ini umurnya berapa, Mas? Umur baru 20, Mas. 20 tahun. 20 tahun, Mas, ya. Lulus sekolah langsung kerja sini? Iya, Mas, lulus SMP, Mas. Oh, SMP. Berarti nggak sekolah SMA? Ya, SMA nggak, Mas. Kenapa itu, Mas? Nggak punya duit, Mas. Oh, lebih kerja aja ya? Iya, Mas. Dapat duit ya? Dapat duit, Mas. Oke. Kalau sekolah, Mas, nggak punya duit, Mas. Iya, siap. Semoga nanti sukses nih, abangnya nih. Iya, Mas. Ini Jawa, Mas. Iya. Ya. Ini abangnya. Tuh, uang. Ini nggak jauh. Ya, macam ya, senang. Saya budi pak, saya budi ni pak, ni gaya pak. Ya, singa kat yo. Saya roto panas ni pak, turun pak. Berapa mas? 15 kena aja macam mas. Oh, pakai ini mas ya. Oi, Mas. Mas Mablat ya. 20.000 ya, kalau ya. Mas ya 85 ya. Ya. Ibu 20-in aja Mas Amur Bu. Ini 20 dulu ya, Bu ya. Oh, terus 10-nya campur. 10 campur ibu. Oke. Oh, mau didoblin apa gini aja, Bu? Gini aja, Bu ya. 10 lagi, Bu. Salah ya? Iya, Mas. Isi, Mas, ya. Masuk, Mas, nangkel lo. Semakin ramai. Iya, Pak. Kalau itu pesen dulu, Pak, ya. Baru kita bawa, ya. Tutup nggak bisa duduk nih? Ya duduk paling cukup. Hanya terlihatnya. Dari buka langsung tutup, bikin terus gitu ya mas. Kalau sebelah itu ya dari bangun tidur. Bangun tidur jam setengah tiga. Setengah dua siang itu. Setengah dua siang. Malam. Malam.
Jadi kan main malam. Iya. Ini udah api nih mas, udah aja sini mas. Mantap. Tinggal ya, depan itu ya, dikit doang juga. Padahal masih 9 ya. Alhamdulillah ya. Ya.